O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Balik lagi bersama channel Abang Kenan. Channel gak jelas guys. Oke guys, kali ini gue mau bikin video nih tentang gimana sih cara settingan ADS untuk Redmi 8A dan Redmi 8 Note Pro. Nah, lo tau sendiri guys, kalau main di Mobile Legends itu kalau kita nggak setting yang namanya kita cobain ya, kita tes ya di gamenya ya. Kita coba training. Gimana sih cara settingan ADS-nya guys? Cara untuk nembaknya itu biar nggak lari-lari, biar nggak atas-atas. Ini gue tunjukin ya guys ya, cara untuk settingan ADS di game mobile, di game PUBG Mobile. Untuk kalian yang bosen main Mobile Legends, ini kan turun season nih, mau main PUBG dulu ya kan. Nah ini gue kasih tahu nih untuk settingan ADS-nya. Sorry banget nih guys, ada suara jeduk-jeduk. Soalnya sebelah rumah gue ada yang renovasi guys, pusing gue. Jadi kadang mau bikin record, aduh bingung. Oke guys, kita ambil senjata yang ringan guys, yang ADS-nya itu ringan. Contohnya kayak M4. Kalian jangan lupa ambil pelurunya dulu. Oke. Kalian juga jangan lupa ambil tas guys, biar ngisi peluru. Habis dari situ kalian ambil yang red dot dulu. Red dot kali 2 kali 3 kali 4 dan kali 6. Ambil pelurunya lagi ya, jangan lupa. Oke. Yang pertama tanpa scope. Ini pakai scope. Kita tanpa scope dulu ya guys ya. Ini namanya scope. Tanpa scope nih, tanpa bantuan alat bidik. Ini gua udah setting guys. Ini gua udah setting. Ini contoh settingan gua ya. Kita belajar bersama-sama ya guys ya. Kalau misalkan kita turunin semua nih guys, turunin, kita turunin semua, oke. Kita tembak nih, kita tembak. Itu ke atas terus tuh guys, terus ke atas. Itu ke atas. Kita harus setting guys. Kita harus setting. TPP ini, nih orang tinggalnya ini kita harus setting guys. Berapa sih angkanya? Langsung aja guys ya, biar nggak banyak bacot gitu. Gua di angka 56. Kalian mungkin bosan kan nungguinnya, apa nih skip doang kan? Gua juga tahu itu mah. Oke. Ntar pencet lagi nih. Nih, kalian cek di angka 56 itu enggak bakal naik. Wits, masih naik. Sorry, ini salah. Ini bukan ADS yang gue setting tadi ternyata. TPP orang ketiganya 56. Oke, kita coba lagi. Masih naik juga ternyata. Kita tes lagi ya guys. Kok jadi salah ya? Tadi perasaan enggak deh. Kenapa jadi naik? Kita tes lagi, masih naik juga ternyata ADS-nya. Kita tes lagi guys. Nah, masih naik guys. Kita cari yang sampai nggak naik ya. Set. Masih naik aja nih. Masih naik. 70. Karena gua enggak pernah pakai non tanpa scope, guys. Loh, kok masih naik ya? Setting lagi. 78. Soalnya naiknya tinggi banget.
Oh, masih naik juga. Masih naik semua. Oke lah guys, kita coba pakai scoop ya. Ini kan naik nih. Ini kan naik ya. Kalau nggak pakai scoop, RDS gue tuh di angka 50. Gue pakai di angka 50. Dengan ADS yang angka 5. Tesnya lainin jarak pandangnya, tapi tes lagi lurus, oke, okay. Akhirnya bisa ya, nggak banyak macet, terlambat, yang ada skip dulu, oke. Nah, bedanya kalau Android dan iPhone ini ada nggak bling-blingnya gitu, kayak ada lompatan-lompatannya gitu, ada lompat-lompatnya gitu guys. Kita pakai di yang kedua ini guys ya, settingan yang kedua, oke. Kalau settingan yang kedua itu masih jauh, dari dekat aja. Oh, masih atas kan? Setting di angka 61 guys. Gue pakai di angka 61. Kalau untuk Redmi pun, Redmi 8A ya, pakai di angka 61. Gue pasti jamin itu semua sama. Karena kalian juga pemula kan, sama pakai gue. Jadi gue ini gue bikinin daripada kalian nyari-nyari lagi di YouTube ya kan, tau kan? Udah pas kan? Oke. Okay. Sekarang ketiga, ada yang ketiga, masih ketiga ya guys, masih jalan ke atas langit tuh guys. Ngapain nembaknya menang burung juga demi menang burung. Ke setting sensitifnya, ingat ya guys, A sensitif ADS itu yang mana, berapa sih gua? 48, gua pakai di 48 ya. Nah, setelah di 70 meter. Nah itu mana sudah buruk, sekali lagi. Nah, kayak ada lompat-lompat gitu tuh guys, itu kalau di Android. Kalau di HP kita kayak kita mah ya kayak gitu guys, pasti ada kayak lompat-lompatan gitu dong, lompat ini tuh masih lumayan ya. Di scoop kali 4 kita coba, oke, okay. Nggak jauh. Kalau mau yang sebelah sini gak apa-apa nih guys. Nah, waduh, gila, pelangit tuh guys. Settingan sensitif ADS-nya berapa sih? Gue kalau dikali 4 itu pakai di 42. Kali 42. Nah, ini gue yang gue pakai ya. Tembak ya. Oke. Terlalu jauh guys, harusnya paling jauh. Kita 50 meter. Nah, dikit lagi sih guys. Kalau gue setiap bikin udah pas gue. Pakai di. Karena semakin scope-nya semakin gede, diusahakan tuh nembaknya tiduran atau nongkrong deh. Oh, nggak nongkrong atau tiduran. Itu recoil-nya gede banget recoil-nya. Karena game ini game berat. Game-nya game beratnya kan. Gue kira ini game-game ringan. Kalau Mobile Legends itu game ringan. Ini game berat. Ini kalah lagi ya. Oke. Okay. Kali 4. Kita coba di kali 4. Masih berantakan. Oke. Okay. Kita coba lagi sekali lagi guys. Oh, dia dilompat-lompat gitu guys.
semua sama. Nggak ada pegangan, cari AR dulu merayanya. Nggak ada pegangan. Ini kali 4. Ini lumayan. Mau tiduran. Wah, tambah lumayan guys. Ini kali 6. Kalau kalian pakai kali 6. Wah, tuh settingan yang wuduh-wuduh ke atas. Wuduh-wuduh. Itu karena belum setting guys. Guys, setting lagi. Sensitif IS nya kali 6 itu 30. Oke, kita belakang. Oke, kita tes. Ya. Tuh, angin lagi. Jadi gue pakai di 3. Oke lah guys, gitu aja. Kalau kalian mau screenshot, nih gue liatin dulu. Ini settingan ADS untuk Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 8 Pro, Note 8. Gue juga pakai kemarin di Note 8, Note 8 punya temen gue. Nah ini untuk settingan ADS-nya ya guys. Kalau untuk gyroscope-nya gue nggak pakai gyroscope karena agak ribet kalau untuk pemula. Ini kalau untuk yang kayak kita orang ya pemula ya. Ini settingannya guys. Kalian boleh screenshot, kalian juga boleh ini lah. Coba kalau masih nggak percaya kalian boleh setting sendiri. Dan ini gue sarankan untuk mendekatinya ini lah guys. Oke lah guys, gitu aja guys ya. Terima kasih ya guys ya videonya. Yang sudah nonton, kalau emang kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bener nggak? Terus kalian juga boleh komen mau dibuatkan video-video apa lagi. Oke guys, terima kasih guys. Dadah.